are. Happy Sunday to all of you. Miss hope that everyone are stay healthy, stay happy, and always rejoice. Always feels happy wherever you are, whatever you're facing right now. Maybe you are facing some difficulties in your school, or maybe you miss playing with your friends. But now we want to gather again every Sunday to attend our Sunday school. So everyone, please be ready. Before we start, we want to pray first to open our Sunday school this morning. Okay? Now fold your hands and cross your eyes. Let's pray together. Dear Heavenly Father, we thank you for this beautiful morning that we can gather again in your presence, Lord. Even though we are at home, we are very grateful to welcome this day, the day that you have made for us. So we will rejoice and be glad in it. Please be with us, Lord, through this time, our Sunday school this morning. May you bless the teachers and also all the children, wherever they are. May we can feel the joy and happiness in our hearts, so we can feel and we can praise you with our whole heart. Thank you, Lord Jesus. Only in your name we want to open our Sunday school meeting this morning, and we praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, now it's time for us to praise the Lord. Are you ready? Can you give me your best smile, so I know that you are ready, and Jesus also know that you are ready, because wherever you are, Jesus see you. Okay, so don't give a sad face or sleepy face. Okay, we have to be joyful, because this is the day that the Lord has made, and all of us will rejoice and be glad in it. Be ready. We sing this song. Okay.
Lord, yeah? It's you can feel the happy feelings, right? The joyful feelings. So we will not stop. We will continue to praise Lord, to sing another song. This song is My Life Is In You, Lord. I know that all of you know this song, right? So we will sing this song and we will do the movement together, okay? Okay. Yeah. So is there anyone feel sleepy? No? No, yeah. If you feel sleepy, you can stand up, move your body, follow me to do the movement, okay? So you will not feel sleepy anymore. So you will be ready to hear the word of God, okay? Okay, let's start. My life is in you, Lord. By transfer it to the account below here. You can see the account. You can tell your mom or your dad to transfer the offering to the church account. Okay, so for collecting offerings,
we will sing, we bring the sacrifice of praise. For those who don't know the song is very easy. Okay, you just follow, yeah, you just follow, and we will try to sing it more joyful than before. Okay, are you ready? Ready! We bring the sacrifice of praise. You can move your hands, you can move your body, okay? Be spiritual, be joyful. So we can prepare our hearts to listen to God's word. Now fold your hands again and let's pray. Dear Heavenly Father, again we come to you to give our thanks and praise for all the wonderful things that you have done in our life. Thank you, Lord, for all the children that can be gathered this morning to praise you and to worship you. We pray for those who hasn't joined us. May you also remind them to always remember that this is the day that you have made, and we come to you to learn about your words. Please bless the teachers that will deliver your words. May all the words that come from her mouth can be a blessings, and the children can understand and they can remember and always do everything according to your will, according to your word. And also please bless the offering, bless those who have given the offerings. We thank you, Lord. May this offering can be a blessings also for everyone, and also for the church. Thank you, Lord Jesus. We want to surrender everything into your hand from this time on. Only in your name we pray. Amen. Bye, children. Hope you have a good time. And make sure that you listen carefully to the sermon, okay? Happy Sunday. Nice to meet you again. Senang sekali Miss Imelda hari ini
mendapat kesempatan untuk membawakan firman Tuhan dan datang di hadapan adik-adik anak-anak sekolah minggu yang ada di Wesley saat ini. Walaupun kita terpisahkan oleh jarak, semuanya kalian ada di rumah, dan misalnya juga ada di rumah, dan juga begitu dengan semua guru-guru sekolah minggu, semuanya masing-masing ada di rumah, tapi kita percaya kalau kita semua disatukan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk membuka firman kita hari ini, yuk kita semua berdoa bersama dulu. Fold your hands and close your eyes. Let us pray together. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga hari ini Bapa, kami semua anak-anak sekolah minggu Wesley dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu, mengangkat pujian, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan Bapa kebaktian kami hari ini, servis kami hari ini hanya ke dalam telapak tangan pengasihan-Mu saja. Haleluya, amin. Nah, semuanya duduk yang manis dan jangan lupa prepare your Bible, siapkan Bible-Mu, Alkitab-Mu, karena kita segera memulai kebaktian kita hari ini. Yuk, ambil semua, cepat, kemon. Ambil Alkitabnya, duduk yang manis. Semuanya sudah ready? Kita akan mulai firman kita hari ini. Nah, firman kita hari ini kita ambil dari Genesis atau Kejadian. Coba angkat tangannya. Kira-kira Genesis atau Kejadian itu ada di mana ya? Old Testament atau di New Testament? Ada yang setuju di Old Testament? Yes, good. Sunday School Wesley itu yang paling keren. Semuanya tahu kalau Kejadian atau Genesis itu adanya di mana? Old Testament. Firman kita hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Sekali lagi, Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 dengan judul Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Yuk semuanya duduk yang manis, persiapkan hati, dan watching the movie yang sudah Miss Imelda siapkan untuk anak-anak Miss Imelda semua. Enjoy. Persiapkan hati dan watching the movie yang sudah Miss Imelda siapkan untuk anak-anak Miss Imelda semua. Enjoy. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan
dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu." Firman-Nya kepada manusia itu, "Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Gimana? Sudah diperhatikan tadi filmnya? Semua anak sudah mengikuti film yang tadi Miss Imelda berikan kepada kalian. Nah, di situ jelas sekali dan berhubungan dengan judulnya hari ini adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Di mana di situ tadi digambarkan bahwa Adam dan Hawa enggak mau dengar-dengaran dengan Allah, enggak mau patuh sama yang apa Allah perintahkan untuk tidak memakan buah atau buah yang ada di pohon pengetahuan yang ada di tengah Taman Eden. Mereka bebal, mereka keraskan hati, mereka berikan hati mereka kepada iblis, sehingga mereka gampang digoda dan tergoda untuk mengambil buah tersebut dan melukai hati Allah, sehingga Allah marah dan memberikan mereka hukuman dengan cara apa? Dengan mengusir mereka dari Taman Eden yang luar biasa indahnya. Bayangin aja, oh, kamu tuh udah diletakkan di sebuah taman yang luar biasa indahnya dengan semua fasilitas yang ada tumbuhan, ada air yang mengalir, suasananya nyaman. Tapi karena kamu tidak mau mendengarkan firman Allah, gak mau dengarkan perintah yang Allah sampaikan, akhirnya kamu harus keluar dari tempat yang seindah itu. Sedih gak? Sedih kan? Nah, itulah akibat dari dosa. Itulah akibat dari hal yang kamu langgar apa yang Allah perintahkan. Sama seperti di kehidupan kita sekarang ini, sama seperti anak-anak Miss Imelda juga. Kalau dulu godaan si iblis datang menyerupai atau datang dalam bentuk ular, benar sekali. Tapi kalau zaman sekarang, ayo siapa bisa bantu Miss Imelda, kira-kira iblisnya itu datang dalam bentuk apa ya? Menggoda anak-anak Miss Imelda itu dalam bentuk apa ya? Ada yang punya ide? Ya, benar. Ada yang datang dalam bentuk Mobile Legend, ada yang datang dalam bentuk PUBG, ada yang datang dalam bentuk tontonan-tontonan yang bermacam-macam di YouTube.
sehingga anak-anak lupa untuk memberikan waktunya belajar, untuk memberikan waktunya mendengarkan firman Tuhan, untuk memberikan waktunya untuk mau mendengar apa yang papa mama sampaikan, untuk mau duduk manis ketika ibu guru menerangkan pelajaran. Seperti zaman sekarang ini, selama pandemi, semua anak-anak nggak sekolah, toh? Nggak ada anak-anak yang pergi sekolah. Semuanya stay at home. Semuanya belajar. Untuk terakhir kalinya, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, Miss Imelda mau say thank you sama anak-anak semua. Sama semua anak-anak yang ada di rumah. Udah mau duduk manis, mendengarkan firman yang Miss Imelda sampaikan, memberikan hatinya. Kiranya apa yang boleh Miss Imelda sampaikan hari ini bisa menjadi buah yang baik dan perlakuan yang baik buat adik-adik, buat anak-anak Miss Imelda semua yang ada di rumah. Terima kasih. Untuk menutupnya, mari kita satukan hati kembali, duduk yang manis, lipat tangannya dan tutup matanya. Sit down properly, fold your hands and close your eyes. Let us pray together. Terima kasih Bapa yang baik, Yesus yang manis, Roh Kudus yang luar biasa. Karena Engkau boleh memberikan hati-hati yang luar biasa kepada anak-anak kami semua, khususnya anak-anak sekolah Minggu Wesley, di mana mereka bisa duduk manis Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, apa yang boleh mereka dengarkan hari ini dari mulut yang hamba sampaikan kepada mereka dapat mengisi bejana-bejana pengetahuan mereka untuk tentang dan hal-hal baik yang akan mereka laksanakan di kemudian hari. Terima kasih Yesus, juga kepada papa mama mereka yang boleh mempersiapkan mereka Bapa untuk turut serta juga mendengarkan firman yang boleh kami sampaikan kepada mereka. Luar biasa Engkau berkarya Bapa dalam kehidupan anak-anak kami beserta orang tuanya. Terima kasih juga Yesus buat ibu-ibu, kakak-kakak semua, guru-guru sekolah minggu kami juga yang tetap memberikan hati untuk melayani anak-anak sekolah minggu yang kami cintai. Bapakku yang baik, di saat ini hamba percaya beserta semua anak-anak Sunday School dan para orang tua, kami menyatukan hati Bapa. Kami bergandeng tangan dimanapun kami berada saat ini, meminta Bapa agar Engkau segera menyudahi corona ini Bapa, membuang dan mengembalikan corona kemana tempatnya Bapa, agar kami bisa kembali Bapa menikmati Bapa yang namanya ibadah bersama, berjumpa muka, bertatap muka Bapa, menikmati firman-Mu setiap hari Minggu. Anak-anak boleh ke sekolah, bermain bersama teman-teman, menikmati masa belajar mereka. Terima kasih Yesusku, hamba percaya Engkau akan dengar doa kami ini Yesusku yang baik. Terima kasih Bapa, kiranya apa yang boleh kami sampaikan kepada-Mu berkenanlah untuk-Mu dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Yesusku yang baik, hamba pertaruhkan kehidupan anak-anak kami semua ini Bapa ke dalam telapak tangan-Mu. Biarlah mereka tetap menjadi terang dan garam dunia. Mereka enggak pernah jadi ekor, tapi mereka selalu jadi kepala. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan anak-anak orang tua dan kehidupan kami semua. Haleluya Yesusku yang baik. Amin. Oke. Terima kasih anak-anak Miss Imelda semua yang ada di sana atau dimanapun saat ini kalian berada. Kiranya Bapa di surga memberkati kita semua. Terima kasih. Thank you so much. God bless you and I love you. See. Biarlah mereka tetap menjadi terang dan garam dunia. Mereka enggak pernah jadi ekor, tapi mereka selalu jadi kepala. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan anak-anak orang tua dan kehidupan kami semua. Haleluya Yesusku yang baik. Amin. Oke. Terima kasih anak-anak Miss Imelda semua yang ada di sana atau dimanapun saat ini kalian berada. Kiranya Bapa di surga memberkati kita semua. Terima kasih. Thank you so much. God bless you and I love you. See.